dimulai dari mekanis dulu untuk pemecah kotoran. Yang kedua media biologis, jadi di situ sistem bakterial di situ untuk memproses nitrit menjadi nitrat. Teman-teman, karena kemarin di komentar ada yang tanya tentang susunan media filter ini, mumpung ketemu sama Mas Aldo ya. Bisa dijelaskan sama Mas Aldo ringkasnya itu seperti apa, sama susunan media filter itu pentingnya bagi kolam itu efeknya seperti apa gitu, Mas. Ya, oke. Nah, jadi seharusnya satu kolam itu ada minimal 30% untuk ruang filtrasi ya. 30% untuk ruang filtrasi, itu filtrasi yang minimal, lebih dari itu lebih bagus. Tetap untuk ukuran untuk media mekanis kami pakai yang hemat saja. Hemat yaitu pakai jaring-jaring, untuk satu tong ini ada sekitar 10 kilo jaring, yang tong kedua ini nanti ada 4 karung batu gombong. Yang ketiga ini 2 karung batu gombong sama 20 kilo oyster. Oyster. Ya. Berarti ya. Pertama ini misalnya pakai 3. Ya, pakai 3. Yang pertama ini mekanik. Ya, mekanis full. Biologis mix PA buffer. Ya. Buffer sama biologis. Ya. Nah, misalnya ini kemarin kan juga dengan ngomong masalah batu gombong sama batu apung. Ya. Nah, ini kenapa pakai batu gombong, Mas? Karena permintaan dari ownernya. Permintaan dari owner menginginkan untuk batu gombong karena cari hematnya. Ya, tapi untuk efektifnya tetap kami sarankan untuk batu tiap, batu apung. Ya. Nah, berarti secara umum bagi dua ya. Ya. Mekanik sama biologis. Mekanis biologis tetap ada dua sisi yang berbeda, karena nanti ini setiap kami sarankan untuk setiap seminggu sekali untuk di backwash, atau dalam waktu satu bulan nanti untuk dibongkar jaringnya untuk dibersihkan, jadi tidak mengganggu untuk di bakterial di media biologisnya. Ya, ini baru mengerjakan juga teman-teman, ini udah hampir Marit. Itu udah benar-benar kita apa namanya? Kita skip dulu teman-teman. Ya. Yeah. Marit, mari kita lanjut lagi. Siap. Lanjut sedikit tentang susunan media filter, Mas. Iya. Yeah. Kalau menyusun media filter itu haruskah seperti itu, atau itu memang apa jenenge ya, atau itu memang susunan yang terbaik, maksudnya mekanis dulu ya, biologis atau biologis. Iya, Nek, saran kami biasanya menurut dari pengalaman kami baca literatur juga, pengalaman dari teman-teman, susunannya untuk mekanis tetap ada mekanis, tetap dimulai dari mekanis dulu untuk pemecah kotoran. Yang kedua media biologis, jadi di situ sistem bakterial di situ untuk memproses nitrit menjadi nitrat gitu ya. Untuk kolam seperti ini, Mas, dan tong filter seperti ini, pakai 3 tong filter ini sebenarnya juga kalau standarnya masih kurang ya, Mas? Iya, standarnya yaitu masih kurang. Kalau memaksimalkan filter yang kecil itu seperti apa, Mas? Atau memaksimalkan filter yang kecil itu tetap ada proses biar air itu tetap cepat matur, pertama air stabil. Itu biasanya untuk backwash dilakukan secara rutin minimal seminggu 2 kali, ada proses dripping juga, sehari diusahakan 10-20% dari total kapasitas kolam, itu lebih bagus. Tapi kalau sebisa mungkin 5% per hari lah. Nah, berarti misalnya misalnya ada kolam juga ya, termasuk kolam juga berarti? Iya, termasuk kolam filter yang punya chamber kecil. Juga sama fungsinya. Nah, misalnya kolam atau kolam terpal atau kolam beton seperti ini, misalnya ukuran atau kapasitas chambernya itu kurang atau lebih kecil dari standar, itu berarti disiasasi dengan dripping sama lebih sering backwash. Dripping, sering backwash, sama cuci media mekanis. Cuci media mekanis. Harus rajin-rajin teman-teman, karena malas-malas seperti saya, mendingan
apa nih? Mendingan media apa? Tempat chambernya yang gede-gede sekalian. Iya, bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Ada yang sampai bertahun-tahun tidak dikuras pun ada. Iya, ada. Cuman ya itu kelihatan lebih jorok aja dilihat. Iya, kalau bersihin jorok. Ah ya Mas Risi. Iya. Itu teman-teman. Karena lumpurnya banyak pasti. Iya, banyak. Yeah. Ini banyak proyek lagi teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti proyek-proyeknya Mas Saltu. Amin. Itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.